Aku ikuti ya, enggak, jangan sampai aku menjadi orang tua yang sangat menyebalkan dan membosankan. Panas yang tak terik, air hujan sayup berbisik, desir daun-daun menemani datangnya sunyi. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Yang paling mendasar pada hari ini, kita melihat bahwa handphone ini menjadi sangat penting. Ya, internet ini, digital ini sangat penting. Bangun tidur yang kita cek bukan istri kita. Yang kita cek bukan ada makanannya apa tidak, tetapi ada WhatsApp apa tidak. Fungsi seni itu bukan hanya sebagai media penghibur, tapi fungsi seni menjadi media penyampai pesan, menyampaikan apapun yang memang layak disampaikan, mengabarkan apapun yang memang wajib dikabarkan, memperjuangkan sesuatu yang memang harus diperjuangkan. Harapan festival merayakan suka ini tidak hanya hari ini saja. Saya berharap adanya gerakan-gerakan yang lebih spektakuler lagi, umpan-umpan isu terutama, lalu umpan-umpan intelektual kepada masyarakat. Saya mengucapkan pernyataan terima kasih kepada kelompok ataupun individu yang terlibat, baik itu melalui karya atau mengunjungi. Saya mengucapkan terima kasih bagi itu mural, baik itu video, baik itu musik, atau apapun. Saya mengucapkan terima kasih. Untuk selain teman-teman yang sudah support semua jalannya program yang sudah diisi oleh teman-teman, festival merayakan suka, terima kasih banyak juga untuk para sponsorship, donatur, semangat kawan-kawan juga, terima kasih banyak. Duka itu sesuatu yang gak harus dirasakan,
tapi dipelajari. Saya luka itu sakitnya nggak bisa dilupakan. Luka adalah sesuatu yang diperlukan sehingga kita tetap sadar bahwa kita manusia. Luka. Apa ya? Kadang-kadang kita ingin sekali menolak, tapi kita tidak pernah bisa menolak sesuatu. Kita ingin mengatakan iya, tapi kita sebenarnya tidak. Lalu, kapan kita bakal sembuh kalau luka itu tidak ada? Sebetulnya.